ini adalah tidak seperti lima, dia masih berbuat pada orang ramai. Kerana peralatan senjata yang digunakan itu mahal, canggih dan juga agak sensitif ya, jika dia terbuka pada orang ramai. Sebab itu kita berikan atas jemputan dan juga untuk pelawat-pelawat perdagangan saja. Dan kita harap kita boleh melihat pameran-pameran di luar. InsyaAllah 2 tahun ke depan saya akan uruskan supaya aset-aset pertahanan yang tidak sensitif dipamerkan. Kita meletakkan sebanyak 850 syarikat, mereka telah memperoleh sasaran itu untuk 25,000 sasaran trade visitor atau pelaut perdagangan. Mereka telah mencapai lebih daripada 27,000, maksudnya ramai itu lebih daripada sasaran yang telah ditetapkan. Kita berbuah hati, tetapi ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipertahankan. Saya mengharapkan 2 tahun akan datang, bagaimana biasa pihak media memberikan liputan yang baik, dan kerana ianya tidak terbuka kepada orang ramai, liputan media cukup penting bagi orang ramai mengetahui perkembangan DSA ini. I'm very pleased to see the participations of local and international delegates comprising representatives from defense and security agencies, defense industry and academia. It is very important for us. Kita telah melaksanakan Putrajaya Forum mulai daripada 17 hingga 19 April. Putrajaya Forum ni pada mulanya diadakan pada tahun 2010 di Putrajaya, dan sebab itu nama forum ni dinamakan sebagai Putrajaya Forum, yang dilaksanakan oleh MIDAS, the Malaysian Institute of Defence and Security. Jadi forum pada tahun ini diadakan bersama dengan DSA, yang mana kita mengoptimumkan delegasi-delegasi luar negara yang datang untuk DSA, dan mereka menyertai forum Putrajaya Forum sekali dalam lawatan mereka ke negara kita lah. Jadi Putrajaya Forum pada tahun ini tema dia adalah enhancing multilateralism for regional defence and security ya. Ia merupakan satu tema yang sesuai dengan keadaan sekarang, di mana rantau kita sekarang ni kita ada pelbagai perhubungan bersama negara-negara, khususnya negara-negara ASEAN dan ASEAN Plus, di mana negara-negara tersebut mengadakan perhubungan pelbagai hala. Sebab itu kita adakan tema yang dinamakan Enhancing Multilateralism ya. Putrajaya Forum pada tahun ini dia melibatkan lebih kurang 30 negara, delegasi-delegasi dari 30 negara, dan melibatkan peserta seramai 300 orang dari negara-negara tersebut, yang melibatkan pegawai-pegawai tentera, akademisyen dan institusi-institusi penyelidik yang telah menyertai forum tersebut. Jadi forum tersebut telah diadakan selama 3 hari, di mana kita ada 2 keynote, 1 panel discussion dan 7 sesi plenary, di mana setiap sesi ini ada dia punya tema-tema masing-masing yang berdasarkan tema keseluruhannya yang saya sebutkan tadi, iaitu enhancing multilateralism for regional defence and security. Okay. Dan Putrajaya Forum pada tahun ini telah mencapai objektifnya. Okay. Mencapai objektifnya di mana kita dapat
berbincang bersama mengenai isu-isu dan topik-topik mengenai pertahanan dan keselamatan serantau, di mana semua yang peserta-peserta telah berbincang dan mendapat persefahaman mengenai isu-isu pertahanan dan keselamatan. Okey, jadi memandangkan Putrajaya Forum ini diadakan bersamaan dengan DSA, Putrajaya Forum yang akan datang akan diadakan pada tahun 2014 bersama dengan DSA yang akan datang.